Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kapolres Sigi, Bapak Wakapolres Sigi, yang kami hormati unsur Forkopimda Kabupaten Sigi atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala OPD Kabupaten Sigi, yang kami hormati Ketua MUI Kabupaten Sigi, Ketua KPU Kabupaten Sigi, Ketua Bawaslu Kabupaten Sigi, serta yang kami hormati Ketua Cabang Bayangkari Kapolres Sigi berserta pengurus, yang kami hormati para pejabat utama Polres Sigi dan seluruh personel jajaran Polres Sigi, yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan yang terhormat Bapak Ustadz Syarifuddin serta adik-adik dari Panti Asuhan Rumah Al-Quran yang kami cintai dan kami banggakan. Hadirin hadirat seluruh tamu undangan yang sama-sama dirahmati Allah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan acara buka puasa bersama yang dirangkaikan di wilayah Kabupaten Sigi dengan aman, damai, dan sejuk. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah kepada umat manusia sehingga keluar dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Semoga nanti kita dapat dikumpulkan sebagai umat beliau serta mendapatkan syafaat pada yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Sebelum melaksanakan acara buka puasa bersama, marilah kita ikuti rangkaian acara sebagai berikut. Acara yang pertama sambutan dari Bapak Kapolres Sigi untuk mempersingkat waktu kepada beliau waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Ustadz Syarifuddin Sineda, yang saya hormati Ketua KPU Kabupaten Sigi, kemudian yang saya hormati Pak Taufik dari MUI Kabupaten Sigi, yang saya hormati Ketua Cabang Bayangkari beserta pengurus, para Wakapolres, para Kabak, para Kasat, seluruh brigadir yang saya cintai, saya banggakan. Pada kesempatan sore hari ini, ya sengaja kita buat, ya kita rencanakan sudah sampai dengan 10 hari yang lalu lah. Ya namun demikian, ya sepertinya kurang mengena atau kurang pas persiapannya atau anggotanya yang malas untuk datang gitu ya, karena mungkin terlalu jauh atau ajakan atau perintah Kapolres tidak sepertinya kurang didengar gitu ya, sehingga yang datang ya kita siapkan untuk 300 orang yang datang ini, coba dilihat paling nyampe 100 orang ya. Namun demikian ya mudah-mudahan ini tidak mengurangi ya hikmatnya ya acara ini, tidak mengurangi acara ini ya kita lanjut ya kita ikuti acara ini sampai dengan selesai ya, semoga acara ini bermanfaat. Jadi kegiatan ini adalah tentunya mengajak buka puasa bersama ya, silaturahmi kepada seluruh hadirin undangan yang hadir di sini, para Forkompinda, kemudian SKPD terkait, juga dari KPU, dari Bawaslu, dirangkaikan dengan alhamdulillah ya suksesnya, ya saya bilang sukses ya pelaksanaan
pengamanan kegiatan ya, pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif di Kabupaten Sigi. Ya, kenapa saya bilang di Kabupaten Sigi? Ya karena kegiatan ini belum seluruhnya tuntas dilaksanakan. Kegiatan untuk di wilayah hukum Polres Sigi pada saat pleno di Kabupaten Sigi sudah berakhir pada tanggal 4 Mei kemarin. Kemudian kita berlanjut sampai dengan tanggal ya, 12 ulangi, bukan tanggal 4 Mei, tanggal 7 Mei kemarin selesai di Kabupaten Sigi, berlanjut sampai dengan tanggal 12 ya, tanggal 12 Mei itu selesai semuanya di KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Ya alhamdulillah ya, jadi saya betul-betul mengikuti ya, Pak Matwil juga anggota semua mengikuti bahwa jalannya pleno ya, jalannya pleno di tiap-tiap PPK, kemudian pleno di KPU Kabupaten Sigi, juga pleno di provinsi, itu berjalan dengan tentunya transparan ya, transparan itu artinya terbuka, semuanya dibuka ya ke publik, kemudian demokratis ya, boleh semuanya pleno terbuka, namanya pleno terbuka demokratis ya, yang di sana bisa menyampaikan keberatan ya, kalau ada keberatan, sampai dengan ya luar biasa ya, sampai dengan ya Pak Ketua bisa tertunda berhari-hari karena saking demokratisnya itu ya, dilayani semua yang protes, dilayani semua, sampai dengan alhamdulillah untuk Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 12 kemarin selesai ya. Jadi kalau ada bahasa-bahasa intimidasi, bahasa-bahasa ya bahwa ada curang dan sebagainya, ya kita yakinkan ya untuk di Kabupaten Sigi ini tidak ada. Ya saya yakinkan di Kabupaten Sigi ini tidak ada. Alhamdulillah pelaksanaan pengamanan ini sudah dari tahun lalu ya. Luar biasa ya perjuangannya dari penyelenggara pemilu ya, dari ketua, dari KPU. Penyelenggara ini adalah KPU ya, Bawaslu dan DKPP, itu penyelenggara pemilu ya, peserta pemilu ada partai-partai politik maupun pemilih adalah seluruh masyarakat ya, kita selaku pengamanan. Alhamdulillah juga seluruh petugas petugas TPS, KPPS, KPU, Bawaslu, alhamdulillah di Kabupaten Sigi ini juga sehat-sehat. Alhamdulillah luar biasa ya. Tepuk tangan dulu. Di wilayah lain itu seperti di Jawa Barat itu sampai 62 orang. Sampai 62 orang. Kalau di kita alhamdulillah tidak ada. Totalnya 560 ya. Kalau enggak salah 560 orang meninggal. Kalau yang masalah yang meninggal ini atau sakit ya, saya membaca berita, kemudian dari juga mencermati pendapat-pendapat ahli, kalau orang kecapean itu kata dokter tidak ada orang kecapean jadi meninggal dunia. Itu betul, saya setuju. Orang kecapean, kalau orangnya sehat, capek, dia tidak meninggal, paling demam ya, perlu tidur, sehat lagi dia. Nah, kenapa banyak yang meninggal ya, ini perlu juga memang dievaluasi oleh pembuat aturan ya, dari DPR ya, dari pemerintah maupun dari KPU ya. Ini karena ya, karena memang ada sakit ya, orang itu ada pencetus sakitnya, dia ada sakit
sakit apa yang membuat drop itu? Ya diantaranya sakit jantung, ya. Kemudian sakit yang darah tinggi, kemudian sakit diabetes. Nah yang begitu-begitu, ditambah lagi sudah sakit itu ditambah 2 hari 2 malam tidak tidur. Nah itu yang membuat pola drop. Seperti yang kemarin waktu di Mata Najwa, ya, Sam Tulang di situ sampaikan, nah, ada yang perempuan itu bapaknya itu meninggal, dia warna mukanya biru, ya biru-biru. Nah saya tahu persis kalau orang meninggal mukanya biru itu sakit jantung. Ya saya tahu persis orang tua saya dulu meninggal ya biru ya karena memang sakit-sakit jantung, pecah pembuluh darahnya. Ya diantaranya itu karena ada hal-hal pencetus, ya diantaranya meninggal karena karena sakit dia, terus pencetusnya kecapean, ya sehingga dia meninggal dunia. Jadi ada isu-isu bahwa meninggal dunia karena diracun dan sebagainya, ya menurut saya jauh dari sana. Nah, pun dari masyarakat ya, betul-betul jangan juga berpendapat hoax dan sebagainya sehingga menyebar demikian. Juga alhamdulillah anggota saya tidak ada yang korban jiwa, ya memang ada satu dari Polsek Marawala jadi keguguran, ya satu orang Babin Ulangi Kanit Bimas, ya karena kecapean jadi keguguran. Tapi saya dengar dari istri yang bersangkutan nggak ngerti kalau dia hamil gitu, kecapean jadi keguguran gitu, ya. Kemudian ada satu ya yang sakit tapi sudah diobati dan sehat, ya. Saya juga kontrol anggota. Jadi kalau anggota yang betul-betul sakit, ya sakit jangan melaksanakan tugas yang apalagi yang berat seperti ini. Ya puji syukur ya bahwa seluruhnya berjalan dengan lancar. Memang banyak yang harus kita evaluasi, ya Pak Ketua KPU, ya termasuk saya juga harus evaluasi ke dalam, ya. Kita ya diantaranya keprofesionalan petugas-petugas KPPS di lapangan masih perlu kita perbaiki, ya. Kemudian penyampaian-penyampaian kepada masyarakat, penyampaian kepada petugas itu kita perbaiki lagi, ya. Juga anggota saya, ya juga walaupun sudah berjalan dengan lancar, namun evaluasi-evaluasi ke dalam itu banyak, ya. Banyak lubang-lubang yang harus ditambal, ya. Ketepatan berada di lokasi, ya, penempatan posisi, ya, itu masih ya belum sempurna, ya. Namun demikian, ya semuanya alhamdulillah kegiatannya kita kawal, ya, kita kawal dari bawah gitu, ya, dari bawah sampai akhir, ya. Saya juga mencermati, saya mengikuti prosesnya mana-mana yang harus kita perbaiki. Ya saya ingat sekali malam itu Pak Ketua, ya. Malam pencoblosan PPK seluruh Sigi Biromaru mau mengundurkan diri. Oh itu luar biasa. Kalau sampai dengan terjadi cerita nasional itu, Sigi Biromaru tidak melakukan pencoblosan karena KPPS-nya seluruhnya mengundurkan diri. Nah, saya sampai dengan jam 1, ya Kasat Intel sampai dengan jam 4 subuh itu. Luar biasa, Kasat Intel. Tepuk tangan dulu. Ya. Jadi, ada pemotongan anggaran oleh KPPS, oleh KPU. Namun pemotongan anggaran itu untuk pajak, ya, untuk pajak. Kalau di polisi itu sudah tahu persis dia, kalau ada honor, ada pajaknya. Tapi masyarakat, jadi belum tentu tahu dia. Ada honor,
ya itulah honornya. Kalau tidak disambungkan, nanti kalau ada honornya nanti pajak 6% ya. Nah itu mungkin kelupaan menyampaikannya sehingga menolak, sehingga mau mengundurkan diri. Tapi akhirnya ya dengan penjelasan ya KPU, dari kita juga kita jelaskan detail ya, dari jam malam itu, dari jam 9, dari jam 9 sampai jam 4 baru tuntas ya, baru tuntas, baru masyarakat menerima ya, dengan berbagai upaya yang kita lakukan. Kemudian juga banyak lagi ya contoh ya, saya berikan apresiasi kepada anggota saya juga ya, yang sudah mengemban tugas ya, jauh-jauh bertugas ke daerah yang paling jauh, paling lama itu daerah Manggalapi ya, sampai dengan 20, kalau dari Polres ini 22 jam ya, dari sana 20 jam, tambah lagi yang daerah Kalamanta, daerah Pipikuru, ujung-ujung sana ya, luar biasa ya, baik anggota maupun perwira itu mempertaruhkan nyawa ke sana ya. Saya kalau sempat nonton YouTube, mendengar laporan gitu, saya terus terang saya meneteskan air mata ya, luar biasa anggota ya mempertaruhkan nyawa gitu ya, itu mempertaruhkan nyawa ya, sampai dengan ke ujung-ujung pelosok itu. Saya ucapkan terima kasih kepada anggota ya, dan memberikan apresiasi ya, tepuk tangan. Luar biasa, kita sampai dengan sekarang ya sehat ya, kita selesai melaksanakan tugas. Ke depan ini kita masih terus mengawal ya, sampai dengan tanggal 22 Mei ini, itu penetapan tingkat pusat. Lanjut nanti ada sengketa pemilu itu sampai dengan tanggal tidak salah 23 September ya. Kemudian bulan Oktober itu ada pelantikan. Dan kita pemenangnya kita netral ya. Kita tidak peduli siapa pemenangnya. Yang penting prosesnya ini kita kawal. Siapapun pemenangnya yang diumumkan oleh KPU itu kita kawal ya. Kita bersama-sama untuk mengawal ini, memberikan ya kesejukan ya kepada ulama-ulama juga, saya himbau mengajak untuk memberikan kesejukan ya, kedamaian ya. Mari kita, setelah kita berbeda-beda pendapat, sekarang kita ya pada saatnya bersatu ya. People power yang dicanangkan oleh 02 itu ya, people power, gerakan massa masyarakat itu adalah pada tanggal ya 17 April kemarin. Itulah gerakan masyarakat, itulah masyarakat untuk memilih. Nah, setelahnya kita kawal prosesnya, ada tidak kecurangan-kecurangan ya. Kalaupun ada kecurangan, ada yang tidak pas, ada salurannya ya. Laporkan ke Bawaslu terkait proses ya. Terkait pidananya ya bisa nanti diteruskan ke kepolisian ya, maupun DKPP apabila ada petugas yang dianggap tidak netral, tidak profesional. Ya, pada kesempatan ini ya, kita mengucapkan syukur ya, kita berkumpul di sini buka puasa bersama, syukur ya atas semua nikmat ya, semua proses kita laksanakan dengan lancar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi wa taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Bapak Kapolres Sigi. Tiba saatnya kita mendengarkan hikmah Ramadan yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Syarifuddin. Untuk beliau, waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillahi wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kapolres Sigi bersama seluruh keluarga besar Polres Sigi, yang saya muliakan para guru, para ulama, para kiai yang mewakili Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sigi, yang saya hormati Ketua KPU Kabupaten Sigi, yang saya hormati sahabat saya yang mewakili Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sigi, yang sekaligus yang tadi setelah saya mendengarkan dari protokol dari dan Pak Kapolres, ya, Dai Kamtibmas tidak sempat dicumbu. Sahabat saya Ustaz Taufik, beliau ini sekretaris Dai Kamtibmas Polres Sigi, dan saya sendiri alhamdulillah ketua Dai Kamtibmas Polres Sigi. Jadi alhamdulillah saya dengan kawan-kawan, ya, kita kalau ceramah dimanapun tempatnya pasti menyampaikan tugas kami selaku Dai Kamtibmas, yaitu pesan-pesan keamanan. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini saya diberi waktu tadi 7 menit kurang lebih menjelang buka puasa. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa di hari kemudian nanti kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita diberikan amanah menjadi polisi, ketika diberi amanah oleh Allah menjadi ketua KPU, ketika diberi amanah menjadi pemerintah misalnya, niatnya dulu apa? Karena apa? Kalau karena Allah, pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kalau kita salat itu ada bacaannya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku. Apa itu ibadah? Ibadah itu dalam makna luas, ya, segala aktivitas yang kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu namanya ibadah. Ruang bongi ruayo, mohon maaf, 2 hari 2 malam Pak tidak tidur menjaga keamanan juga ibadah apabila disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Pak Kapolsek Pak Kulawi yang luar biasa perjalanannya menantang maut, saya pernah juga ke Banggai bersama beliau. Nah, kalau disandarkan kepada Allah, itu menilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah, kita dapatkan apa yang kita niatkan, tapi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tidak mendapatkan. Kenapa? Karena tidak diniatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Ramadan ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu dengan Ramadan. Olehnya dalam sebuah kesempatan baginda Nabi mengatakan bahwa al-jannatu mustaqatu ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan 4 macam golongan manusia di bulan Ramadan ini. Yang pertama, talil Quran, membaca Al-Qur'anul Karim. Salah satu amalan yang dianjurkan oleh baginda Nabi di bulan Ramadan ini adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Apapun profesi kita, bagaimanapun kesibukan kita dianjurkan oleh baginda Nabi untuk memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Apalagi di bulan Ramadan dinyanyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan yang mulia baginda Nabi bahwa di'aful ajri, segala amal kebajikan itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di luar bulan Ramadan, kalau kita membaca Al-Qur'anul Karim, kata Imam Ali, ada 3 tingkatan pahalanya. Yang pertama adalah orang yang membaca Al-Qur'an pada saat salat itu mendapatkan pahala 21 huruf. Orang yang baca Al-Qur'an pada saat dalam keadaan berwudu, orang itu mendapatkan pahala 10 huruf. Yang ketiga, orang yang baca Al-Quran tanpa berwudu itu mendapatkan pahala 1 huruf, 1 pahalanya. Ada yang bertanya, Ustaz,
Bolehkah kita membaca Al-Quran tanpa perwudu? Boleh. Ya. Yang penting dengan catatan kita dalam keadaan tidak sedang junub. Ya. Sudah dalam keadaan suci. Yang saya maksudkan adalah, kalau ada orang yang sudah selesai buang air, lantas tidak istinja, lalu dia membaca Al-Quran, itulah yang dilarang. Kalau kita sudah selesai buang air, istinja itu wajib hukumnya. Kalau tidak ada air untuk dipakai berwudu, boleh tidak berwudu. Kalau kita ingin baca Quran, diperbolehkan dengan catatan kita sudah selesai istinja. Tapi pahalanya hanya satu-satu huruf. Ini jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di hadis yang lain baginda Nabi mengatakan bahwa Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran nanti di hari kemudian akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Nabi tidak mengatakan bahwa Iqra'u HP, bacalah HP. Ya, Nabi mengatakan Iqra'ul Quran. Saya tadi ya mendengarkan dari Pak Kapolres, selama Ramadan ini ada beberapa kejadian pencurian. Saya ingin sampaikan juga di bulan Ramadan ini ada juga pencuri. Apa itu pencuri? Pencuri pahala puasa. Kalau di rumah kita menyimpan berlian dalam lemari, lemari dalam kamar, kamar dalam rumah, rumah dibuatkan pagar keliling tembok, kita jaga dengan baik. Tapi sudahkah kita menjaga pahala puasa kita dengan baik? Kata baginda Nabi, khamsatul asya'u tuhbatus saum. Ada lima perbuatan yang dapat menghilangkan pahala puasa. Yang pertama, al-kaziba, berdusta. Yang kedua, al-ghibah, mengguncing. Yang ketiga, an-namimah, adu domba atau provokator. Yang keempat, al-yaminul gamus, bersumpah palsu. Yang kelima, an-nazara bisyahwat, memandang dengan nafsu. Jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang pertama. Ta'lil Quran, orang yang dirindukan oleh surga pada bulan Ramadan. Yang kedua adalah silul arham, menyambung tali silaturahim. Tidak mustahil tadi sebelum pilpres, sebelum pemilu, di antara kita ada mungkin yang berbeda faham, ya, berbeda pendapat, berbeda pandangan, berbeda pilihan, itu manusiawi. Ya, mungkin ada sudah tidak baku omong, tapi di bulan Ramadan mari silul arham, sambung tali silaturahim. Kalau kita ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, silul arham, sambunglah tali silaturahim di antara kita. Itu yang kedua aja mandi rahmati Allah. Yang ketiga adalah saumu Ramadan. Ya, berpuasa di bulan Ramadan. Jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu hikmah ibadah puasa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menjadikan kita menjadi manusia yang jujur. Salah satu contoh adalah ketika siang hari kita dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, di rumah kita tidak ada orang yang melihat, kita masuk dalam kamar, lalu kita makan sepuasnya, kita minum sepuasnya, bisa saja kita lakukan. Tapi kita tidak melakukan itu. Kenapa? Kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naikkah kita nih pintang tubuh. Karena kita yakin apa yang kita lakukan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang hari kita berwudu di masjidnya Polres Sigi. Pada saat berkumur yang seharusnya cuma 3 kali, karena begitu haus kita tambah bonus 2 kali. Bisa saja kita lakukan. Jangankan orang yang jauh dengan kita, orang yang di samping kita tidak tahu apa kita lakukan. Tapi kita tidak mau melakukan itu. Kenapa? Karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang diinginkan Ramadan. Inilah yang diinginkan puasa. Pelajaran-pelajaran puasa di antaranya menjadikan kita jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manifestasikan, kita buktikan di setiap pekerjaan kita ketika Ramadan selesai nanti. Apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, jujur kepada Allah itu sangat dibutuhkan. Jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir manusia yang dirindukan oleh surga yaitu wa it'amul ji'an, memberi makan kepada orang yang berpuasa. Siapakah memberi makan kepada orang-orang yang kelaparan? Siapakah yang lapar? Yang pertama orang-orang yang berpuasa. Oleh karenanya kaum muslimin dan muslimat, laki-laki dan perempuan, tua muda, kaya miskin, diwajibkan berpuasa. Kenapa? Supaya orang-orang kaya ikut merasakan bagaimana penderitaannya orang-orang yang tidak makan sehari semalam. Saya jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Saya kemarin mendapatkan kiriman foto dari grup WA pembina dan wali santri tempat anak saya sekolah, Sekolah Cendekia Basnas Bogor. Ada sebuah foto di situ tertulis, seorang anak bertanya kepada ibunya. Dia tanya, wahai ibu, mengapa kita belum makan? Bukankah orang di sebelah sana tetangga kita sudah makan sahur? Ternyata orang rumah tangga tadi itu ya belum buka, ya mereka belum makan sementara tetangga sudah makan sahur. Kenapa itu? Karena mereka tidak punya makanan. Oleh karenanya saya selalu sampaikan di mana saya ceramah kepada anak-anak muda yang selalu hebat memposting foto, mengirimkan foto, jangan kirimkan foto makanan. Siapa tahu yang membacanya, yang melihatnya orang-orang yang kelaparan, maka kita yang mengirimkan itu ikut berdosa. Karena kenapa? Memamerkan makanan. Ini jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pada Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Malam hari kita manfaatkan untuk melaksanakan sholat tarawih dimanapun kita berada, karena sholat tarawih ini hanya ada di bulan Ramadan. Bukan masalah berapa rakaatnya, 20 rakaat dipersilakan, 8 rakaat cuma 6 menit. Kami sudah lihat nih, ya di Blitar, di sebuah pesantren, ya 23 rakaat hanya 6 menit. Subhanallah, meninggalkan rukun salat. Apa rukun salat? Tu'maninah. Ya, salat yang dikerjakan apabila tinggal rukunnya, maka salat itu tidak sah hukumnya. Jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari kita melaksanakan salat tarawih. Kalau boleh saya mengatakan kepada diri saya dan kepada para jamaah sekalian, saudaraku sekalian, jangan kita tinggalkan salat tarawih. Kenapa? Salat tarawih itu dari malam pertama hingga malam terakhir tidak ada yang sama pahalanya. Malam ini malam ke-9. Insyaallah orang yang tarawih pada malam ke-9 pahalanya seolah-olah seperti ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tarawih pada malam yang ke-10 itu kebaikannya mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Iman dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan insyaallah negara kita ini senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan oleh Allah dari bala bencana, dari fitnah dan lain sebagainya, dan insyaallah kita semua insyaallah senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua amal kita pada bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian.